Yo, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sekarang, dengan gimana ya cara ngomong gimana sih? Dengan gua Haris Friza, hari ini gua mau bikin konten. Oke, lo ini deh jadi Haris Friza gimana? Gua jadi Adi Sky. Oke, guys. Jadi enggak ada. Gua enggak gitu ngomongnya. Oke. Jadi sekarang oke, guys. Jadi kita mau bikin konten hari ini, kita lagi jalan-jalan. Tadi habis kita lagi di Monopoly Hotel. Keren, sekarang ya? Nanti juga gua kasih lihat nih dalam-dalamnya kayak gimana, tapi gua mau bikin challenge hari ini sama lu. Apa tuh? Dan kalau yang kalah nanti ada hukumannya. Hukumannya tuh pasti bikin lu gitu. Kayak ya udah, ikutin terus aktivitas kita hari ini. Let's go. Lupa terapkan 3M. Sebelum kita kemana-mana tuh kita harus tetap clean, harus tetap bersih. Iya. Pake ininya aja nih kurang clean nih. Oke, sanitizer tuh. Sanitizer canggih. Udah. Oh gini. Gitu guys. Tadi gua udah ya. Udah. Jadi sekarang kan tinggal lari. Cek. 36,6 agak coba sakit. Coba lo. Agak sakit. 36,35 gua. Oh, hatinya sakit ditinggalin soalnya. Panggil ya. Jadi gimana nih? Mau langsung aja naik ke atas. Sebenarnya ini tuh diciptain buat apa? Kenapa ada silang ada? Kenapa? Gua duduk di sini. Emang di samping-samping gua tuh emang gak diciptain, gak dibolehin duduk ada seorang wanita. Sabar, Riz, ya Allah, sedih banget sih lu, Riz. Ya udahlah, cari cewek ya di mana? Lu maulah cari pasangan lah. Siapa yang gua ya? Siapa yang mau sama Haris boleh daftar langsung di kolom komentar karena daftar, Haris mencari jodoh guys. Oke, okay, let's go, kita langsung masuk aja. Tangan aku hampir keputus. Ini tuh kamar 105. Berarti lantai 1 kan kalau gua enggak salah. Dia kan di 105. 1 kan. Kita mau kedatangan siapa sih? Kita mau kedatangan siapa sih? Kita mau kedatangan seseorang. Penyanyi lah pokoknya. Bukan. Siapa? Pemain. Pemain siapa? Pemain suara. Iya. Gua tahu yang judulnya ini kan, yang lo jadi bintang video klipnya kan. Nah, kalian mau tahu enggak kamar yang mana? Nih. Kamar yang mana, Riz? Kita kalau sebelum masuk harus ngapain coba? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Wow. Ki, ada Rizky di dalam. Ada Bilar. Ki, ngapain Ki? Bilar. Ki. Ngapain sih Rizky? Oh, ternyata cuma bayangannya aja, guys. Ini siapa? Kak Luna Maya. Oh ya, halo Kakak Luna. Kakak Luna, kapan kita satu program Kakak Luna? Kenapa namanya Hafe ya? Woi, ini gua tau nggak siapa nih? Ini kan ini mantan gua. Semua aja cewek lo bilang mantan lu, Haris. Nggak boleh, lo harus setia. Oke, jadi guys kita akan kurang lebih seperti ini. Gua lupa guys, dari tadi ini mati mulu. Terus gua lupa juga kalau di hotel harus kayak gini, harus ada ininya. Iya benar, nggak kebalik tuh. Hotel Monopoly. Nih kalau menurut gua sih recommended sih untuk kalian nginep di sini karena tempatnya tuh cozy banget. Terus sini. Favorit gua di sini adalah Tara. Karena gua bisa mandi berbusa-busa di sini. Halo guys, jadi ya. Lo kalian semua mau tau gak challenge-nya apa? Apa? Gua mau challenge Adi, telepon Ricis. Terus lo bilang kalau sebenarnya lo itu suka sama Ricis. Ini prank nih kita. Prank call. Aduh, tapi serius? Enggak apa. Tapi kan challenge-nya kan challenge belum ada, kok bisa langsung gak, ke enggak, telepon? Enggak, pokoknya itu challenge-nya. Gua challenge lo. Challenge-nya apa? Enggak ada games-nya, udah challenge-nya jangan itu. Jangan challenge sembarangan, Ari. Enggak sembarangan itu, udah gua pengen tahu. Ini nanti rame lagi, netizen. Enggak, udah lo kan Adi Cis. Udah cukup gua dijodoh-jodohin kemarin. Alah, Di. Alah, lu parah. Lu enggak berani. I dare you to call Richies, oke? Okay? Tapi ganti-gantian ya di gua ya. Iya, ntar ya. Ya, ya. Di gua ya. Ya. Hah? Iya, iya. Dulu janji. Tapi jangan aneh-aneh. Ya, janji deh ya. Iya, janji. Oh, yaudah. Yaudah, ya udah. Ini gimana nih? Ya udah, lu telepon. Gua yang nelpon. Hah? Gua pakai handphone gua. Iya, pakai handphone lo lah. Serius. Ya masa pakai handphone gua ya? Tau lah dia kalau ada gua lu Bambang lu. Jadi gimana? Gua ngomong ke Richies nih. Ngomong langsung aja ya. Udah. Telepon ya. Si Bilar emang tuh.
Komennya apa coba? Jangan ngisin Bang Reza. Jangan nangisin Bang Reza. Apa coba? Ngisin Bang Reza. Jangan nangisin. Kasih lihat, kasih lihat. Ini ada nomornya Bambang. Oh, iya. Nih, nama nih. Ricis DP-nya anak kecil. Ya, gini, gak tidur lo, dia. Lo kalau mau tutup tuh gini. Tuh. Assalamualaikum, Cis. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kaps, bro? Apa kaps, bro? Wah, gini-gini. Kalau lagi dandan nih, Bu. Maaf ganggu ya. Ini mau ngobrol, mau nanya-nanya. Lagi di mana, Ibu? Di rumah, mau syuting. Ibu syuting terus ya setiap hari ya. Konten sehari 3 ya. Wow. Jutek amat, Bu. Nape? Enggak. Ini apa? Kemarin kan kita bikin konten itu kan. Hari ini mau tayang rencananya kayak gitu. Tadi gua udah excuse juga ke Aris kan buat tayangin kayak gitu-gitu, Cis. Dia curhat-curhat lah ke gua kayak gitu-gitu gimana ya, Bi? Ricis gitu-gitu. Ya itu kita jadi yang tanggal itu kan, aman kan? Gini, Cis. Mermaid aman, mermaid aman di rumah. Aman, kenapa? Enggak, rencana mau Aris mau berenang sama mermaid ya di sana. Enggak mungkin. Boleh enggak kita berenang di sana rencana? Boleh, tapi enggak mungkin kan Aris enggak mau. Kenapa Aris enggak mau? Kita paksa aja Arisnya. Kita paksa pakaiin mermaid dia biar berenang kayak KKI ya, lucu deh. Kenapa? Jangan kenapa? Nggak mau hari sakit ya? Bukan, nggak tega gue. Oh, nggak tega. Gitu ya. Cis, seandainya. Habis sih, tiba-tiba. Nggak ada, nggak seandainya aja. Nih, kalau Haris nih kan, ngajak lo nikah, lo mau nggak, Cis? Enggak, ada masalah sendiri gue. Lo ngerjain gue? Enggak, misalnya seandainya aja. Kan kita nggak pernah tahu kan perasaan seseorang. Karena si Aris ini cerita-cerita terus berapa hari ini sama gue. Tiba-tiba alasan gue ngomongin itu kenapa? Enggak, kan lo suka cerita ke gue. Makanya gue cerita dari... Gue kan sebagai jubir nih kan. Makanya gue cerita. Gak apa-apa. Maksudnya kalau kita nggak pernah tahu lo, Cis. Jodoh, rezeki, nonton, dan tidur. Tapi ini lu aja ya, lu gak usah sampein ke dia ya. Iya, tenang aja, santai, enjoy aja. Kenapa? Oh enggak? Kalau misal suatu saat kan Icis berjodoh. No. Kita gak tau. Iya, santai ya. Lo kan ya, jadi gitu, Cis, gimana? Setuju enggak, Icis? Gimana cowoknya aja deh. Jadi yang siapa duluan ya gitu ya. Ya enggak juga. Tapi nyaman enggak sama dia? Iya, kalau enggak nyaman gimana sekarang? Oh iya, enggak lah, gue sendiri kan. Gue tuh habis dari Trantor kan habis syuting. Enggak, Aris kan curhat-curhat berapa hari ini sama gue. Kenapa? Enggak biasa-biasanya gitu loh, Cis. Kalau tau lah, seorang laki-laki kalau curhat sama sahabatnya itu kan biasanya ada something gimana kan. Makanya dia sampein aja ini semua. Kalau emang balik lagi, Cis, aku percaya namanya rezeki, jodoh, mungkin udah ada waktu. Kita jalanin aja dulu kayak gitu kan. Santai ya. Yang penting kan kita berteman dulu ya, sama siapapun berteman, berhubungan baik ya sekarang ya. Iya, sama-sama juga temenan. Jadi dia nggak mau? Make sure dulu ya. Jadi gimana ya sama Aris? Kalau aku sih netral ya, Icis mau sama siapapun kan itu kan urusan Icis. Baik lagi kan, hati kan nggak bisa ada yang tahu kan penentuan kan. Kalau urusan hati kan kita yang bisa ngerasain kan. Sama siapapun Ricis nanti, semoga itu yang terbaik pilihan Ricis, ya gak? Jelas-jelas aja. Oh, yang pasti-pasti ya? Aris pasti kok, pasti ada dia setiap hari ada Ricis. Cuma gitu doang, Cis, nanti kita sambungin lagi ya ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, siap. Assalamualaikum, Ricis. Curang banget, Anji. Challenge-nya bukan itu, Anji. Ah, parah banget. Apaan? Gua kan challenge-nya lu bilang, ih, parah banget, sumpah. Ah, males banget gua. Aduh. Ah. Hari ini udah berapa kali Aris kena prank?
Ah. Ini kan gue mau ngeprank lo. Dia mau ngeprank gue balik prank dia. Kan gue mau challenge lo, Adi. Kenapa begitu jadinya? Parah banget. Kenapa? Gak apa-apa lah, biar seru-seruan. Ya tapi gak gitu. Aduh. Aduh. Terus gimana nih, saya? Ini kan kita berteman sama siapapun sekarang kan. Ya udah guys. Sama Bang Eja, Om Eja pun nanti juga kan lagi minta pencarian yang terbaik. Iya, tapi kan prank call-nya bukan itu. Prank. Kan gue suruh lo bilang suka, bukan curhatin Aris. Malah curhat. Gue enggak ada yang ngomong-ngomong begitu juga lo. Wah, benar-benar sih. Ada. Enggak ada. Ada. Gitu. Wah, benar-benar. Kok gua berarti, challenge lo berarti enggak berhasil lo. Enggak berhasil lo challenge lo. Apaan challenge begitu? Challenge orang gue suruh apa lo lakuin beda. Udah gue suruh mute, gue bilang padahal lo tadi bisa tuh bridgingnya masuk. Apa? Yang bridgingnya yang gimana? Dia bilang enggak, yang dia bilang aku mah siapa yang serius, ya udah kalau misal aku serius gimana? Kan lo bisa ngomong gitu. Enggak, karena Haris serius. Iya kan, parah banget lo, Adicis. Adicis parah banget. Kenapa sih nggak lo bilangnya kayak bridgingnya kan? Ih, aduh, padahal masuk banget tadi bridgingnya. Kalau aku yang serius, aku bawa kan orang tua aku ke rumah. Sama berteman kita sama siapa ya, aja boleh berteman baik, ya, baik. Berteman sama siapa aja seperti itu guys, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya, nanti ke depannya. Tapi ya gitu. Buat kalian semua jangan yang ada baper ada apa, ini kan cuma canda ya, kayak gitu ya. Ah lo adis koi lo, ini juga bisa sambil bercanda. Udah ini mau challenge lo. Challenge ya udah guys, terima kasih yang udah nonton. Lemes banget. Challenge-nya nggak berhasil. Emang Adi tuh gitu, dia suka melenceng mana-mana ke kiri kanan. Dia nggak fokus sama satu yang dari depan. Kenapa nggak lurus aja gitu? Apa yang di ini ya udah lurus. Kenapa harus ke kiri kanan? Ah kesel banget gue. Gak berhasil challenge gue hari ini. Dia mau prank gue, prank balik. Gue yang di prank balik. Ya udahlah. Nanti kita ngobrol lagi. Ya udah, nanti kita sekalian lihat ini ya, hotel Monopoly. Oke, kita sambil review. Ya. Oke, terima kasih. Thank you, bye bye semua. Assalamualaikum. Jangan kau pikir ku bahagia dengan rasa ini. Aku pun hancur melihatmu menangis.